Berjalan menyusuri kebun teh memang menyenangkan. Tapi kalau mau yang lebih menantang, boleh dicoba nih, off-road seru dengan pemandangan kebun teh di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dengan menggunakan mobil crossover, Anda akan diajak berkeliling sekitar perkebunan teh kaki Gunung Gede Pangrango. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Beginilah keseruan saat bermain fun off-road di kawasan kebun teh Selabintana, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Awalnya, jalanan masih mulus menuju ke kebun teh. Namun, lama-kelamaan mulailah jalur tanah berbatu dan berlumpur yang dilewati, sehingga goncangan pun mulai terasa hingga memacu adrenalin. Sepanjang perjalanan, pengunjung akan disuguhkan dengan hijaunya hamparan kebun teh yang asri sambil menikmati pemandangan Gunung Gede Pangrango. Beberapa kali mobil berhenti untuk memberi kesempatan para peserta yang ingin beristirahat sejenak sambil berfoto. Tegang sekali, tapi seru dah. Pokoknya mah kepan. Udah sering menggunakan kendaraan off-road? Udah kedua kali sama ini. Kedua kali. Ya. Tracknya sendiri gimana? Oke, dan cukup seru lah pokoknya. Sebenarnya nggak terlalu ekstrim, jadi jalurnya benar-benar fun off-road. Dalam arti kata kita lewat kebun teh, ada hutannya juga sedikit, atau mau lewat jalur yang ekstrim juga bisa. Ada. Untuk mengikuti fun off-road dengan waktu total 2 jam di kebun teh Selabintana ini, pengunjung cukup membayar Rp120.000 per orangnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.